Dan khusus untuk pembuatan SIM ini saya minta Kakor Lantas tolong dilakukan perbaikan. Yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak? Yang namanya melewati apa itu? Siksak-siksak itu masih sesuai atau tidak? Saya kira kalau memang sudah tidak relevan, perbaiki. Nilai-nilai apa yang ingin kita cari dari seseorang yang kita uji untuk memiliki SIM? Yang penting adalah bagaimana dia menghargai keselamatan para pengguna jalan dan bagaimana dia memiliki keterampilan pada saat mengendarai kendaraannya. Saya kira itu yang menjadi utama. Jangan terkesan bahwa pembuatan ujiannya khususnya praktek ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya di bawah meja. Enggak tes malah lulus. Ini harus dihilangkan.